لن يدخل الله فيه. تكلم احد بموت رسول الله الا ضربته. جئتك اؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به مني. قد اعذرت اليكم واعذرتموني. Salah satu hal yang sangat terlihat di dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW adalah adanya gangguan yang tidak ada hentinya dari kaum musyrikin kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan gangguan itu sebagaimana telah kita paparkan dalam beberapa kesempatan, ada yang sifatnya gangguan fisik, siksaan, dipukul, dicambuk, dijemur, ditindih dengan batu besar, bahkan dibunuh. Ada juga siksaan yang sifatnya maknawi, ejekan, ya, celaan, hinaan, dan yang semisalnya. Dan penindasan atau gangguan yang dialami oleh beliau SAW dan para sahabatnya pada awal-awalnya masih bisa ditahan. Artinya mereka masih dalam taraf, masih bisa dirasakan, masih kuat untuk menahan siksaan tersebut. Dan mereka tetap kokoh untuk memegang agama Islam. Akan tetapi, dari hari ke hari, bukannya siksaan itu semakin berkurang, akan tetapi justru siksaan itu semakin keras. Gangguan itu semakin menjadi-jadi. Dan puncak-puncaknya gangguan dan penindasan itu terjadi pada tahun kelima dari tahun kenabian. Bukan tahun hijriah. Tahun apa? Kenabian. Berarti 5 tahun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika siksaan itu semakin memuncak, mau tidak mau Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mempertahankan ajaran agama mereka, bisa mengamalkan ajaran Islam dengan baik, sekaligus juga bisa menyelamatkan diri mereka. Maka dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan sebuah solusi. Solusi itu adalah hijrah. Apa artinya hijrah? Pindah. Kira-kira hijrah itu terjemahan gampangnya pindah. Pindah tempat. Allah isyaratkan dalam surat apa tadi? Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah.
orang-orang yang suka berbuat kebaikan, maka di dunia ini akan mendapatkan kebaikan. Orang yang suka melakukan kebaikan, maka di dunia ini dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau orang tua kita dahulu mengungkapkan dengan kalimat sapa sing nandur bakalan ngunduh. Siapa yang menanam, dia akan mengetam. Maka orang-orang yang tidak menanam, jangan berharap mengetam. Orang nandur kok pengen ngunduh. Ada orang gak nandur pengen ngunduh, Berarti maling. Lu orang nandur ngunduh-ngunduhnya siapa? Ngunduh-ngunduhnya tanggane. Ya. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kemudian Allah berfirman, wa ardullahi wasi'ah. Dan buminya Allah itu luas. Buminya Allah itu luas. Ini semacam isyarat bahwa tanahnya Allah itu enggak cuma di Mekah. Karena saat itu mereka tinggalnya di mana? Di Mekah. Masih banyak tanah Allah yang lainnya. Dan ini sebenarnya seakan-akan mengajarkan kepada kita agar kita berpikir lebih luas lagi, lebih fleksibel lagi. Kalau dalam bahasa bisnis itu apa? Thinking out the box atau apa gitu ya. Berpikir di luar apa? Di luar kotak gitu. Jadi kalau misalnya di sini gagal, jangan menyerah. Ada sebagian orang berdakwah di suatu tempat enggak diterima, sudah KO. Dia harus berpikir, enggak diterima di sini, cari tempat yang lain. Enggak bisa masuk masjid A, cari masjid B. Enggak ada, enggak bisa masuk masjid B, cari masjid C. Maka ayat ini mengisyaratkan tentang perintah untuk hijrah. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal ada seorang raja di negeri Habasyah. Di negeri mana? Habasyah. Raja Najasyi. Beliau mendengarkan berita bahwa Raja Najasyi ini walaupun agamanya adalah Nasrani, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudzlamu indahu ahad. Di negeri yang dipimpin oleh Najasyi ini tidak ada satupun yang dizalimi, alias semuanya mendapatkan keadilan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan sebagian sahabatnya untuk pergi ke negeri Habasyah, hijrah demi mempertahankan agama yang sudah mereka yakini. Berangkatlah malam itu sekitar 12 orang, dipimpin oleh Utsman ibnu Affan beserta dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Utsman ibnu Affan dan Ruqayyah adalah merupakan keluarga yang pertama kali hijrah setelah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam. Mereka berangkat malam-malam. Pertama kali mereka menuju ke pelabuhan.
Kenapa ke pelabuhan? Karena Habasyah itu negara yang dipisahkan antara Mekah dengan Habasyah menggunakan dipisahkan laut. Artinya harus lewat jalur laut. Mereka pergi ke pelabuhan malam-malam mengendap-endap karena takut ketahuan sama orang-orang musyrikin Quraisy. Dan subhanallah, Allah melancarkan perjalanan mereka. Sampai di pelabuhan pas ada dua kapal yang memang akan pergi kemana? Ke Habasyah. Dan itu kalau boleh dikatakan zaman itu untung-untungan. Gak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah pasti jadwal keberangkatan jam sekian, jam sekian. Walaupun kalau pesawat sering apa? Sering delay. Walaupun pesawat sering delay, akan tetapi ada kepastian keberangkatan. Ya. Kalau kereta api, masya Allah sekarang, ya, pas tepat waktu dan nggak mau nunggoni. Pokoknya pas jam itu berangkat sudah. Itu sekarang, kalau zaman dahulu enggak. Untung-untungan. Alhamdulillahnya malam-malam kok ya ada kapal. Itulah rencananya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah sudah berkehendak, apapun akan terasa mudah, ya. Makanya kita diperintahkan di dalam agama kita untuk memiliki sifat namanya optimisme dan menghindari sifat namanya pesimisme. Makanya Nabi SAW dalam beberapa kesempatan ketika akan melakukan perundingan, ketika akan melakukan perundingan dengan musyrikin Quraisy, begitu melihat ternyata yang dikirim sama musyrikin Quraisy juru rundingnya namanya adalah Sahal. Siapa namanya? Sahal. Maka Nabi SAW, alhamdulillah, insyaallah urusannya akan Sahal. Sahal artinya apa? Mudah. Jadi yang dikirim oleh musyrikin Quraisy orang namanya Sahal. Nabi langsung optimis. Yang dikirim jenengane mudah. Jenengane Sahal. Itu namanya optimisme. Maka saat itu Nabi kita Muhammad SAW, bukan Nabi kita SAW, Utsman ibn Affan beserta Ruqayyah dan yang lainnya berapa belas sahabatnya begitu datang ke pelabuhan, subhanallah, pas ada dua kapal dan itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai kemudian mereka berlayar menuju ke Habasyah. Pertanyaan yang ada di benak kita, ada enggak negara lain selain Habasyah yang bisa dijadikan sebagai tujuan hijrah? Ada enggak selain Habasyah? Ada? Ada. Yaman ada, Syam ada. Dan kalau mau ke Yaman atau ke Syam, gak butuh naik kapal. Lebih gampang mana? Lebih gampang ke Yaman atau ke Syam? Lebih dekat, cukup pakai jalur darat saja. Nah ini ke Habasyah, jauh, lewat laut. Kok bisa-bisanya Nabi kita SAW tidak memilih Yaman atau memilih Syam misalnya? Kalau hanya sekedar mencari negeri yang agamanya Nasrani, banyak negeri Nasrani di sekeliling kota Mekah selain Habasyah, kenapa harus milih Habasyah yang jauh ke sana? Para ulama kita menjelaskan bahwa pilihan jatuh kepada negeri Habasyah itu menunjukkan betapa matangnya pertimbangan Nabi kita Muhammad SAW ketika akan melakukan suatu rencana. Dan ini penting untuk kita fahami bahwa kalau kita punya rencana melakukan sesuatu itu hendaklah dipertimbangkan secara matang. Aja ngasal. Maaf, ada sebagian orang di zaman kita ini asal-asalan.
Ya, buka sekolah ya asal-asalan, gawe pengajian ya asal-asalan, rumah tangga ya asal-asalan, senemune. Ya. Jangan seperti itu. Semuanya pakai pertimbangan yang matang. Nabi SAW kenapa milih Habasyah? Kenapa tidak ke Yaman? Kenapa tidak ke Syam? Padahal Yaman dan Syam lebih dekat. Sebagian ulama mengatakan kenapa enggak milih Yaman? Karena Yaman saat itu dikuasai oleh Raja Persia. Dikuasai oleh Raja Persia. Dan Raja Persia atau Kisra ya, itu terkenal sekali permusuhannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Raja Persia ini pernah memerintahkan kepada gubernur Yaman untuk menangkap hidup-hidup Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kalau misalnya pergi ke Yaman, hijrah ke Yaman, sama saja masuk ke mulut buaya. Wong sudah jelas-jelas permusuhannya. Lah terus kenapa enggak milih ke Syam? Kata para ulama, Syam itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan musyrikin Quraisy dalam masalah perdagangan. Sehingga kalau ada apa-apa musyrikin Quraisy gampang tinggal ngelobi orang-orang Syam, tolong ini dikembalikan kepada kami. Dikembalikan sama mereka karena ada hubungan bisnis yang sangat erat. Jatuhlah pilihan Nabi kita Muhammad SAW ke negeri apa tadi? Habasyah. Selain itu Habasyah memiliki seorang raja yang memang terkenal keadilannya, yaitu raja siapa tadi? Najasyi. Sukseslah hijrah yang pertama dan 12 orang sahabat itu hidup dengan penuh keamanan di sana. Begitu orang-orang musyrikin Quraisy mendengar ada di antara kaum muslimin yang selamat sampai ke Habasyah. Habasyah itu sekarang mana sih? Ada enggak negeri Habasyah sekarang? Coba dicari di atlas, ada enggak Habasyah? Enggak ada. Terus apa sekarang? Apa? Ethiopia. Negeri namanya Ethiopia. Jadi nanti jangan sampai wis ora nang peta berarti Habasyah wis ilang. Nama lainnya sekarang adalah Ethiopia. Atau kadang-kadang ada yang mengatakan Eritrea. Ya. Itu Habasyah. Baik. Nah, ketika musyrikin Quraisy mendengar 12 orang selamat sampai di sana, mereka jengkel. Mereka marah, mereka murka dan semakin menindas kaum muslimin. Penindasannya semakin ditingkatkan oleh mereka, gangguannya semakin mereka lakukan setiap hari sampai akhirnya kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengizinkan hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya. Berarti hijrah berapa kali ke Habasyah? Dua kali. Yang pertama, berapa tadi jumlahnya? 12 orang. Yang kedua ini rombongannya lebih besar. Mereka berangkat dengan 83 orang. 12 berhasil, 83 berikutnya. Dan ini juga salah satu siasat. Salah satu siasat yang dibikin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai nyoba-nyoba pikir kirim banyak ternyata di sana tersiksa. Enggak. Jadi begitu melihat 12 orang ternyata di sana hidup aman, maka Nabi SAW mengirim lagi 83 orang. Dan alhamdulillah, walaupun musyrikin Quraisy sudah berusaha untuk mencegah kepergian mereka, menyebar mata-mata, alhamdulillah 83 selamat semuanya sampai ke Habasyah dan bisa tinggal di sana. Karena kecolongan tersebut, maka musyrikin Quraisy berusaha dengan sekuat tenaga, karena gagal untuk menghalangi, maka mereka menyusun makar bagaimana supaya orang-orang yang sudah terlanjur hijrah di sana bisa dipulangkan kembali ke kota Mekah.
Dan nanti kita akan jelaskan kenapa kok musyrikin Quraisy berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan orang-orang itu ke Mekah. Apakah karena sayangnya mereka? Oh, bukan. Mereka punya motif di balik itu semua. Nanti kita akan jelaskan ketika kita berbicara tentang pelajaran yang bisa dipetik dari kisah hijrah ke Habasyah. Karena urusan ini urusan yang berat, maka saat itu musyrikin Quraisy memilih dua orang. Orang yang tercerdik, orang yang paling berpengalaman untuk lobby. Dipilihlah dua orang. Yang pertama namanya Amr ibn al-As. Siapa namanya? Amr ibn al-As. Sebelum masuk Islam, ini belum masuk Islam. Nantinya kemudian dia alhamdulillah masuk Islam. Yang kedua adalah seorang namanya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Siapa yang kedua? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dan dua orang ini adalah orang cerdik, cerdasnya orang musyrikin Quraisy. Gak cukup hanya dikirim orang yang terpinter, mereka juga membawa hadiah yang luar biasa banyaknya. Kalau bahasa sekarang itu untuk apa? Untuk nyuap. Dan mereka rancang betul apa yang seharusnya nanti mereka lakukan ketika sampai di Habasyah. Kemudian apa materi omongan yang akan disampaikan kepada Raja Najasyi. Semuanya mereka atur dengan rapi. Berangkatlah dua orang tadi. Yang pertama, Amr bin Al-As. Yang kedua, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dua orang itu berangkat membawa hadiah. Sampai ke negeri Habasyah, mereka tidak langsung menghadap kepada raja. Dan ini menunjukkan kecerdikan dua orang ini. Pertama mereka menemui adalah para uskup. Apa itu uskup? Pembesar agama. Tokoh-tokoh agama. Pejabat-pejabat. Mereka datangi, kemudian mereka suap dengan hadiah-hadiah. Setelah bawahan-bawahan itu semuanya sudah dibungkam dengan hadiah, maka kemudian mereka bilang, dua orang ini bilang kepada para uskup, tolong, kami ingin menghadap kepada Raja Najasyi. Kami ingin beliau berkenan untuk mengembalikan saudara-saudara kami yang sudah meninggalkan negeri kami untuk pergi ke negara mereka. Tolong ketika kami nanti berbicara kepada Raja Najasyi, tolong kalian bantu. Betul. Karena sudah dikasih pelicin ya, akhirnya ulusan pun menjadi licin. Fulus akan membuat urusan menjadi mulus. Ya. Karena sudah dikasih pelicin, akhirnya betul, menghadaplah kepada Raja Najasyi. Sampai di hadapan Raja Najasyi, maka kemudian berbicaralah Amr ibn al-As beserta Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wahai Najasyi, sesungguhnya telah datang ke negerimu orang-orang yang murtad dari agama nenek moyang kami. Dan orang-orang ini enggak juga masuk ke dalam agama yang kau anut. Ini pintar. Jadi dia keluar dari agama kami, tapi juga enggak masuk ke agama kamu. Berarti kan punya agama lain yang tidak dianut oleh musyrikin Quraisy dan juga tidak dianut oleh Raja Najasyi. Berarti ini mungkin bahasa sekarang ini common enemy kita. Apa common enemy? Ini musuh bersama. Dia bukan dari kami. Orang-orang ini bukan dari kami.
dan juga bukan dari golongan kamu. Maka tolong wahai raja, kembalikan orang-orang itu pada kami. Maka begitu ngomong seperti itu, para uskup tadi pada yo ABS. Apa ABS? Asal babe seneng. Yo manu wis diwe duit ya iya. Jajal ora diwehi duit. Akan tetapi subhanallah, Raja Najasyi adalah bukan tipe raja yang gampang dicekoki oleh bawahannya. Bukan tipe penguasa yang gampang dibisiki. Raja Najasyi adalah tipe raja yang adil. Ada berita cross check, tidak menerima berita mentah-mentah. Maka akhirnya beliau pun memanggil kaum muslimin untuk datang menemui Raja Najasyi. Dan di situ ada Amr ibn al-As dan ada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kalau secara psikologis, kira-kira yang berada di atas angin siapa? Amr apa kaum muslimin? Amr, kenapa Amr? Kenapa Amr berada di atas angin? Kenapa kira-kira? Karena dia datang sudah bawa ulus. Sedangkan kaum muslimin datang ke situ bawa apa? Gak bawa apa-apa. Oh, mereka miskin. Mereka tinggalkan hartanya di Mekah. Kemudian Amr ini sudah melakukan PDKT kepada uskup-uskup. Sedangkan kaum muslimin belum. Akan tetapi kaum muslimin dengan keimanan yang mereka miliki, mereka sudah berjanji, sudah bersepakat, sudah beriktikad bahwa apapun pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Najasyi, maka akan dijawab dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. Itu sudah komitmen. Pokoknya kita ditanya apapun tentang agama kita, tentang keyakinan kita, jangan ada dusta di antara kita. Alias gak usah kita bohong-bohongan, kita gak usah nutup-nutupi, apa adanya sampaikan. Dipilihlah juru bicara kaum muslimin. Siapakah dia? Siapa kira? Wah, ini enggak baca sejarah ini. Siapa? Siapa? Ja'far. Ja'far siapa? Banyak Ja'far di zaman ini. Ja'far bin Abi Thalib. Bagus. Dipilihlah juru bicara dari kaum muslimin Ja'far bin Abi Thalib. Dan ini penting. Jubir itu penting. Karena ada orang di zaman ini merasa kabean pengin ngomong. Akhirnya kabean jadi juru bibir. Kabean pengin ngomong sih. Harusnya jangan. Ya. Kalau memang ini urusannya penting, urusannya sulit, maka harus satu orang dipilih yang kira-kira dia paling dewasa, yang dia paling berilmu. Maka betul. Akhirnya berbicaralah Ja'far. Yang lainnya mendengarkan. Kemudian Najasyi berkata kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, apa sih agama yang kalian anut ini? Kenapa agama yang kalian anut ini menyebabkan kalian berpisah dengan kaum kalian sendiri? Meninggalkan saudara-saudara kalian sendiri. Akan tetapi kalian juga tidak masuk ke dalam agama kami. Apa sebenarnya keyakinan yang kalian anut?" Maka kemudian Ja'far menjawab, "Ayuhal Malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyatin. Kami ini dahulunya orang-orang jahiliyah. Na'budul asnama wa na'kulul maytata wa na'til fawahish
wa naqta'ul arhama wa nusii'ul jiwara ya'kulul qawiyyu minadh dha'if. Kami dahulu orang-orang jahiliyah. Perilaku kami satu, kami biasa menyembah berhala. Dan kami biasa memakan bangkai. Dan biasa melakukan perbuatan zina. Silaturrahim kami putuskan. Dan kami sering berbuat jahat kepada tetangga kami. Yang kuat akan menindas yang lemah. Ini semuanya perilaku baik apa jelek? Jelek. Diceritakan semuanya bahwa kami itu seperti ini. Kepada Allah kami gak menyembah Allah, kami menyembah patung. Sama tetangga kami jahat. Zina biasa dilakukan. Kedzaliman biasa. Dan ini subhanallah, cerdiknya Ja'far. Nabi tadi mengatakan bahwa Najasyi adalah raja yang sangat apa? Adil. Dan tidak ada kedzaliman. Ketika Ja'far menonjolkan ya'kulul qawiyyu minadh dha'if, yang kuat menindas yang lemah, itu membangkitkan apa? Membangkitkan empatinya Najasyi. Wah, repot berarti nih orang-orang dahulunya. Setelah itu kemudian Ja'far melanjutkan, fakunna ala dzalik hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa 'afafah. Kami terus berada di atas perilaku buruk tersebut sampai kemudian Allah mengutus kepada kami seorang rasul. Na'rifu nasabahu. Kami tahu persis nasabnya. Bukan orang asing, bukan kiriman dari luar, bukan misionaris. Kami tahu persis orangnya itu seperti apa. Nasabnya bagus. Wasidqahu, dan kami tahu kejujurannya. Wa amanatahu, dan amanahnya. Wa afafahu, dan kehormatannya. Ini pentingnya nandur. Jadi kalau misalnya orang berdakwah, kalau masa lalunya baik, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah diterima. Ya, beda dengan orang-orang yang mungkin masa lalunya buruk. Ketika akan berdakwah, kadang-kadang dikatakan oleh orang yang didakwai, lah, nyong tuli ngerti kok sapa, buk mien pada-pada medang, ciu. Pada-pada main, beda. Tapi jangan putus asa, orang yang dahulunya suka seperti itu. Ya, jangan putus asa. Akan tetapi ini kita lagi bicara bagaimana efeknya orang baik ketika mendakwahkan kebaikan. Sudah. Wa amarana bisidqi fada'ana ila Allahi linuwahidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal authan. Rasul yang diutus oleh Allah ini kemudian mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk mentauhidkannya, meninggalkan kesyirikan dan segala apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami berupa patung, batu-batuan dan yang semisalnya. Bukan hanya masalah tauhid dan syirik saja. Wa amarana bisidqil hadithi wa ada'il amanati wa silatir rahim wa husnil jiwar wal kaffi 'anil maharimi waddima. Dan juga rasul tersebut mengajak kami untuk selalu jujur di dalam berkata, menunaikan amanah, menyambung silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga, tidak melakukan yang haram-haram, dan tidak menumpahkan darah orang lain. Ceritakan semuanya sama Ja'far. Disebutkan keistimewaannya. Kemudian setelah itu Ja'far bercerita, kami ikuti ajarannya. Kami beribadah kepada Allah saja. Kami tinggalkan syirik. Kami berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan ini menunjukkan kepada kita
bahwa tauhid itu harus diiringi dengan perilaku yang baik. Karena itulah yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dan amat disayangkan di zaman kita ini tidak sedikit orang-orang yang mengaku tauhidnya kuat akan tetapi perilakunya jelek. Tauhid itu kan ada dalam hati. Yang dilihat sama orang apanya? Luarnya. Ente tauhidnya kuat tapi enggak pernah senyum, berarti ajaran ente salah karena enggak pernah apa? Senyum. Ketemu karo wong besengut bae. Ora tahu meseng. Ada saudaranya sakit, enggak pernah mau jenguk. Ya. Ada orang tetangganya meninggal, enggak pernah mau bantu. Bagaimana akan diterima dakwahnya? Makanya Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya mengajarkan kepada tauhid, tapi beliau juga mengajarkan kepada umatnya agar mereka memiliki akhlak yang mulia. Kemudian Ja'far bercerita, kami sudah ikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad. Ketika Muhammad mengajarkan tauhid, kami ikuti tauhid. Ketika Muhammad mengajarkan kami agar jujur, kami jujur. Berbuat baik kepada tetangga, kami berbuat baik kepada tetangga. Setelah kami lakukan seluruh ajaran yang baik tersebut, ada alaina qaumuna fa'adzabuna wa fatanuna 'an dinina liyarudduna ila ibadatil awsani min ibadatillah wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'is. Ketika kami lakukan ajaran-ajaran kebaikan tersebut, kaum kami sendiri memusuhi kami. Mulai apa? Kalau tadi pembelaan, kalau ini mulai menyerang. Kalau tadi ofensif, sekarang mulai apa? Apa kebalik? Kalau tadi defensif ya, sekarang mulai ofensif. Jadi bertahan dulu, membela diri, setelah itu baru kemudian menyerang. Setelah punya pertahanan yang kuat, baru kemudian menyerang. Ada sebagian orang nyerang disit, tapi orang duwe pertahanan, mati konyol namanya. Jadi setelah menguatkan, oh kami yang kami yakini gini, kemudian baru kemudian Ja'far mulai membongkar hakikat yang ada. Karena Najasyi ini gak tahu persis apa yang terjadi, dia cuma dengar dari dua orang utusannya Quraisy. Masih ingat namanya? Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Cuma dengar informasi sepihak. Maka akhirnya Ja'far ini meluruskan berita itu. Setelah kami ikuti jalan kebaikan tadi, kami ikuti jalan kebaikan yang diajar oleh Muhammad, kami tinggalkan penyembahan kepada berhala, kami berbuat baik sama tetangga, kami menyambung silaturahim. Setelah kami lakukan kebaikan itu, malah musuh kami, malah kaum kami memusuhi kami. Dan mereka berusaha memaksa kami untuk meninggalkan keyakinan ini. Dan mereka memaksa kami untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan buruk yang dahulu pernah kami kerjakan. Kami disuruh makan bangkai lagi, kami disuruh memutuskan silaturahim lagi, kami disuruh zalim lagi. Falamma qaharuna wa zalamuna wa syaqqu alaina wa halu bainana wa baina dinina. Maka setelah mereka menindas kami, memaksa kami, menzalimi kami dan menghalangi kami untuk menjalankan ajaran agama yang kami yakini itu, kharajna ila baladika. Kami pun akhirnya meninggalkan negeri kami menuju ke negerimu. Berarti Ja'far ini ingin menyampaikan pesan bahwa kami meninggalkan negeri kami ini karena sukarela apa terpaksa? Terpaksa. Kami sebenarnya pengen tetap di negeri kami, akan tetapi apa daya, kami gak bisa tinggal di negeri kami kalau misalnya harus meninggalkan keyakinan kami. Kami tinggalkan negeri kami terpaksa. Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau meninggalkan kota Mekah, hijrah kemana? Ke Madinah. Ketika sampai di perbatasan
pinggiran kota Mekah sebelum beliau melangkahkan kakinya lebih lanjut, beliau balik tubuhnya memandang ke kota Mekah dan berkata, wallahi innaki la ahabbul biqa'i ilai, demi Allah sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah merupakan tanah yang paling aku cintai. Falaula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu minki. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Loh, terus kalau misalnya Mekah itulah kota yang paling engkau cintai, kenapa engkau tinggalkan Mekah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku diusir sama kaumku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Berarti sebenarnya Nabi enggak mau meninggalkan kota Mekah. Sama juga para sahabat sebenarnya enggak mau meninggalkan kota Mekah, pergi ke Habasyah. Seenak-enaknya di negeri orang, masih tetap enak di negeri sendiri. Makanya subhanallah, banyak kan orang-orang tua ya yang tetap tinggal di kampung halamannya, sudah dibujuk-bujuk sama anaknya supaya pindah ke Jakarta misalnya. Anaknya sukses di Jakarta, Pak, nang Jakarta baiklah, apa-apa enak, gak usah masak, gak usah ke sawah, gak usah apa-apa, apa-apa enak sudah disediakan, bapak tinggal duduk, makan, tidur, duduk, makan, tidur. Awalnya gak mau, akhirnya disaksa, akhirnya berangkat pula nembe seminggu, nyong bali baiklah. Padahal di rumah itu mungkin lantainya masih tanah. Setiap pagi pergi ke sawah, makanannya ya sayuran dari kebun, jangan kacang, jangan buncis, jangan kangkung. Esuk-esuk medang kopi karo bulit, dan goreng ya. Kalau di Jakarta kan donat, Kentucky, enak. Tapi tetap kampung halaman tetap lebih apa? Lebih enak. Makanya Ja'far dan teman-temannya ini meninggalkan kota Mekah karena terpaksa. Diceritakan semua, dibeberkan semuanya sama Ja'far di hadapan raja. Maka kami menuju ke negeri kamu wahai Najasyi adalah karena keterpaksaan. Kami pengen tinggal negeri kami, akan tetapi karena didesak, didesak, ditindas, ditindas, akhirnya kami tinggalkan negeri kami, menuju ke negeri kamu. Kenapa kami pilih negeri kamu? Lihat terakhir ini perkataannya Ja'far. Wakhtarnaka ala man siwaka. Dan kenapa kami pilih negerimu, bukan negeri yang lainnya? Waraghibna fi jiwarika. Kenapa kami suka untuk tinggal di bawah kekuasaanmu? Raujauna alla nuzlama indaka ayyuhal malik. Kami pilih negeri kamu, kami tidak pilih negeri yang lainnya, karena kami berharap kami tidak dizolimi di wilayah kekuasaanmu wahai raja. Inilah yang disampaikan oleh siapa? Ja'far. Sebuah kalimat yang tersusun rapi dengan siasat yang luar biasa. Dan kalau berdasarkan prediksi kita, sudah Najasyi ini bakalan apa? Luluh. Ternyata Najasyi ini seperti yang saya katakan tadi, orang yang tidak gampang terpengaruh. Amr mengeluarkan argumen, Ja'far mengeluarkan argumen. Berarti sekarang satu sama. Maka Najasyi kemudian berkata, apakah kalian, kepada Ja'far, apakah kalian membawa wahyu yang katanya Allah berikan kepada Nabi kalian? Seperti apa coba isi wahyu tersebut? Maka kemudian Ja'far mengatakan, iya, kami membawa beberapa lembar ayat-ayat Al-Quran. Taib, coba bacalah
ayat tersebut. Maka An-Najasyi setelah memerintahkan seperti itu, kemudian Ja'far membaca firman Allah Subhanahu wa taala awal surat Maryam. Awal surat Maryam. Dan sengaja Ja'far memilih surat Maryam karena di dalamnya ada cerita tentang siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa adalah nabi yang disepakati keistimewaannya oleh orang Islam dan orang Nasrani. Walaupun kemudian nanti berbeda di dalam memposisikannya, tapi sama-sama menghormati. Ya, sama-sama menghormati Nabi Isa. Dipilah surat Maryam. Dibacalah ayat yang pertama. Ayat yang pertama surat Maryam. Siapa yang hafal? Ayat pertama surat Maryam. Saya enggak tanya seluruh Maryam. Satu ayat yang pertama. Apa? Kaf ha ya ain. Tinggal satu huruf. Sad. Kemudian dibaca beberapa ayat. Setelah membaca kaf ha ya ain sad, kemudian membaca ayat berikutnya. Begitu membaca ayat tersebut, tiba-tiba Najasyi ini nangis, mencucurkan air matanya sampai membasahi jenggotnya. Dan subhanallah, uskup-uskup tadi nangis semuanya sampai membasahi kertas yang ada di mana? Lembaran-lembaran yang ada di depan mereka. Begitu mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far, maka kemudian Najasyi berkata, sungguh apa yang dibawa oleh Nabi kalian Muhammad dan apa yang dibawa oleh Isa keluar dari satu lentera yang sama. Gak ada bedanya apa yang disampaikan oleh Nabi kalian dan oleh Nabi kami. Sudah, Amr sudah mulai apa? Lemes. Begitu sudah lemes, Najasyi berkata, pergi kalian berdua. Tidak pernah akan aku serahkan orang-orang ini kepada kalian. Awalnya kayak gini, tegak, terus mulai apa? Melempem. Aduh, kerupuk kudanen. Ya. Akhirnya dua orang ini pergi. Tapi Amr ini pantang mundur. Kata Amr, besok saya mau datang lagi. Saya akan bawakan argumen yang lebih kuat dari apa yang saya sampaikan. Sampai dia, kaum muslimin, Ja'far dan teman-temannya gak akan bisa ngomong lagi. Kata Amr, Abdullah bin Abi Rabi'ah ngedem-ngedemi aja lah, melas. Bukan si dulure dewek, kira-kira seperti itu kan. Bukankah mereka itu masih punya hubungan kerabat sama kita? Berarti di antara dua ini sebenarnya juga terjadi apa? Terjadi perbedaan pandangan. Ya. Walaupun sama-sama pengen untuk mengembalikan, tapi ternyata Abdullah bin Abi Rabi'ah ini lebih perasa, ya, lebih perasa. Sedangkan Amr bin As ini lebih apa ya? Lebih keras gitu loh. Enggak, pokoknya besok kita nggak ada pelaku. Ternyata betul. Besoknya pantang mundur menghadap lagi. Amr berkata, ayyuhal malik, wahai raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'azima. Wahai raja, sesungguhnya orang-orang itu, pengikutnya Muhammad tersebut, mereka mengucapkan suatu perkataan yang tidak senonoh tentang Isa. Wah, ini sudah mulai masuk kepada apa? Perbedaan keyakinan. Karena kita tahu persis bahwasannya kaum muslimin
walaupun meyakini Isa adalah sebagai nabi, akan tetapi kaum muslimin itu tetap memposisikan Nabi Isa sebagai hamba, sebagai manusia. Sedangkan orang-orang Nasrani yang sudah dirubah keyakinannya oleh para pembesarnya, mereka meyakini Isa adalah anaknya Tuhan. Makanya di dalam keyakinan mereka ada Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, yang ketiga apa? Roh Kudus. Yakin? Bukan Tuhan Ibu ya? Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tuhan Bapa siapa? Menurut mereka Allah. Tuhan Anak Isa. Roh Kudus Malaikat Jibril. Berarti kan ada perbedaan mendasar antara keyakinan Nasrani dengan keyakinan kaum muslimin mengenai Nabi Isa. Walaupun sama-sama menghormati, yang satunya menghormati sebagai nabi, yang satunya menghormati sebagai anak Tuhan. Dan Amr bin As ini paham betul, oh di sini titik perbedaannya di sini. Makanya memang betul-betul Quraisy ini milih Amr bin As ini betul-betul pakai pertimbangan yang sangat matang. Ini bukan sembarang orang, paham dia. Maka akhirnya Najasyi mengundang kembali Ja'far. Dan tentunya Ja'far sudah mendengar berita, oh mau ditanya tentang Isa. Akhirnya mereka bingung. Dah kepriwe ki. Apa yang harus kita katakan? Kalau kita katakan jujur, jangan-jangan nanti kita akan diusir. Kalau kita enggak jujur, berarti kita menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran agama yang kita yakini. Bingung mereka. Akhirnya setelah bermusyawarah, mereka sepakat seperti kesepakatan awal. Apa kesepakatan awal? Jujur. Bismillah. Jujur ora ajur. Jujur ora ajur. Ora jujur ajur. Ya, ini adalah slogan yang harus kita munculkan untuk mengganti slogan jujur ajur. Ada sebagian orang di zaman ini memunculkan slogan jujur ajur. Nek jujur kowe hancur. Kita ganti apa? Jujur ora ajur. Atau kita ganti lagi, ora jujur ajur. Ja'far ini sudah pokoknya kita harus jujur, sampaikan apa adanya. Baik. Dipanggillah Ja'far. Begitu sampai di hadapan Raja Najasyi, Amr dan Abdullah bin Abi Rabi'ah wis wah mesti bakalan kalah ki. Wingi ora apa-apa loro siji, siki bakalan loro-loro insyaallah. Eh, orang aku insyaallah ding. Ya. Pokoknya mereka sudah pede luar biasa bakalan mengalahkan Ja'far dan teman-temannya. Baik. Akhirnya Raja Najasyi manggil Ja'far. Apa keyakinan kalian tentang Isa? Begitu ditanya dengan pertanyaan tersebut, Ja'far terdiam sejenak. Kemudian beliau berkata, naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna. Keyakinan kami tentang Isa seperti apa yang diajarkan oleh nabi kami kepada kami. Artinya apa yang akan disampaikan oleh Ja'far itu bukan karangan mereka. Akan tetapi betul-betul yang akan kami sampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kami kepada kami. Apa yang diajarkan oleh Nabi kalian? Huwa Abdullahi wa Rasuluhu. Isa menurut keyakinan kami adalah hamba Allah
dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Waruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Ruhnya Isa dan kalimatnya Allah berikan kepada diri dan fisiknya Maryam yang mulia dan yang masih perawan yang ahli ibadah, alias Isa lahir dari rahimnya Maryam tanpa adanya pernikahan. Hanya Allah berfirman kun fayakun. Hanya Allah memerintahkan jadilah engkau menjadi Isa, maka jadilah. Tahu-tahu Maryam sudah hamil dan melahirkan namanya Isa. Begitu mendengar jawaban tadi, apa yang terjadi? Mendengarkan jawaban yang jawaban itu tidak sesuai dengan keyakinan mainstream kebanyakan orang-orang Nasrani. Begitu mendengarkan jawaban tersebut, sebelum berbicara, Najasyi menghentakkan tangannya di tanah. Kemudian di tanah itu ada sebuah ranting. Kemudian ranting itu dia angkat. Dan dia berkata, ma'ada Isa bin Maryam ma qulta hadzal uda. Sungguh apa yang kalian ucapkan, keyakinan kalian tentang Isa tidak berbeda sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh beliau sendiri. Tidak melebihi ranting ini. Jadi betul-betul sama persis. Apa yang kalian sampaikan persis seperti apa yang disampaikan oleh Isa. Berarti Najasyi ini dukung apa tidak dukung? Dukung. Karena Najasyi ini bukan hanya orang raja yang adil. Dia tahu, dia paham isi Injil aslinya itu seperti apa. Dan para uskup itu begitu mendengar perkataan rajanya, mereka langsung mendengus. Mendengus gue apa ya? Begitu seluruh uskupnya pada mendengus, Najasyi mengatakan, walaupun kalian mendengus, kata Najasyi, ora peduli, kira-kira seperti itulah ya. Bahwa yang dikatakan oleh orang ini persis seperti aslinya ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ah sudah, kemarin lemes, sekarang apa? Lemes banget sudah. Udah habis, mereka sudah habis alasan. Ketika Amr bin As ya, sudah kehabisan bahan, maka akhirnya Raja Najasyi mengatakan, silakan meninggalkan istana ini, kalian aman di negeriku. Kalian aman di negeriku. Siapapun yang mencela kalian akan celaka. Siapapun yang mencela kalian akan celaka. Siapapun yang mencela kalian akan celaka. Aku tidak akan pernah menyakiti kalian walaupun aku diberi emas sebesar gunung sekalipun. Apalagi kur hadiah ecek-ecek. Yeah. Maka kemudian Najasyi berkata, kembalikan hadiah-hadiah yang dibawa oleh Amr. Ya betul ya. Oleh Amr dan Abdullah bin Abi Rabi'ah kepada mereka. Aku gak butuh dengan suap-suap tersebut. Dan aku akan tetap adil di negeriku ini. Dan aku tidak akan pernah mengambil sogokan-sogokan dari siapapun juga. Ditolak mentah-mentah hadiahnya. Akhirnya mereka pulang. Kaum muslimin tinggal aman di negeri apa tadi? Habasyah.
Sampai di sini selesai cerita tentang apa? Hijrah ke negeri Habasyah. Apa pelajaran yang bisa diambil? Hari ini enggak banyak. Kita cuma ngambil 4 pelajaran saja. Pelajaran yang pertama, keselamatan akidah adalah prioritas utama. Apa? Keselamatan akidah adalah prioritas utama. Dari mana kita mengambil pelajaran yang pertama ini? Kalau kita cermati, ketika para sahabat Nabi SAW tidak bisa menjalankan ajaran Islam dengan baik, selalu diganggu. Menjalankan keyakinannya enggak boleh, dipaksa, disiksa. Padahal mereka tinggal di negeri mereka sendiri. Maka saat itu di hadapan mereka hanya ada salah satu di antara dua pilihan. Ketika mereka ditindas seperti itu, enggak bisa menjalankan agama, mereka enggak punya pilihan kecuali satu di antara dua. Pilihan yang pertama, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta demi mempertahankan akidah. Ini pilihan yang pertama. Pilihan pertama, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta demi menjaga akidah. Pilihan yang kedua sebaliknya, meninggalkan akidah untuk mempertahankan kampung halaman, harta dan keluarga. Milih mana? Pertama apa kedua? Siapa? Mereka panjenengan. Mereka. Semoga kita seperti mereka gitu maksudnya. Mereka milih yang pertama. Daripada saya harus meninggalkan akidah, mendingan saya korbankan kampung halaman, harta dan keluarga kami. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Bahwa keyakinan, bahwa akidah adalah di atas segalanya. Allah dan Rasulnya harus lebih dicintai dibandingkan selain keduanya. Dan itu telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 24. Dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "In kana aba'ukum," seandainya bapak kalian, ibu kalian, "wa abna'ukum," dan anak kalian, "wa ikhwanukum," dan saudara kalian, "wa azwajukum," dan istri atau suami kalian, "wa ashiratukum," dan keluarga kalian, "wa amwalun iqtaraftumuha," dan harta yang sudah kalian kumpulkan dengan susah payah, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, "wa masakinu tardawnaha," dan tempat tinggal yang kalian sukai, andaikan hal-hal itu semua "ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi," lebih kalian cintai dibandingkan Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, "fatarabbasu," tunggu. Tunggu apa? "Hatta ya'tiyallahu bi'amrih," tunggu sampai Allah memberikan keputusan yang layak untuk kalian. Ancaman dari Allah. Kalau sampai orang tua, anak, istri, harta, tempat tinggal lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasul. Mungkin ada yang mengatakan, "Insya Allah Ustaz,
antara rumahku dengan Allah lebih aku cintai Allah. Itu kan klaim, itu kan pengakuan. Setiap pengakuan harus ada apanya? Buktinya. Buktinya apa? Insya Allah saya bisa membuktikan. Coba ketika sedang bangun rumah, menyewa para pekerja, dikumandangkan azan asar, tukangnya pada mandek apa kon terus baik? Jujur. Terus apa mandek? Mandek. Masya Allah. Biasanya kon terus baik, tanggung, bubar rembok jam 4. Masa kon mandek? Ya rugi ya, sedina dibayar semene, bolak-balik mandek. Bukti dong, bukti. Jangan cuma apa? Klaim. Itulah pembuktiannya. Pembuktiannya kalau kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, pembuktiannya ketika ada dua kepentingan yang bersinggungan, mana yang kita dahulukan? Apakah cintanya Allah dan Rasulnya atau kepentingan duniawi kita? Kawit esuk nganti awan, toko tidak ada satupun yang beli dari pagi sampai siang. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 wong tekar tuku, 5 langsung. Priwe? Dilayani apa pada dicek memecit? Kawit esok loh, dari pagi nggak buka, nggak ada yang datang, nggak ada yang beli. Priwe? Dilayani. Mungkin ada sebagian orang, Ustaz, wong 5 ya insya Allah 3 menit bubar Ustaz, gue mau masjid lah insya Allah Ustaz. Itulah ujiannya. Memang Allah sengaja menguji kita dengan ujian-ujian yang sulit. Ada sebagian orang kayak tadi alasannya, ya orang apa Ustaz, mau 5 ini lah, insya Allah cepat Ustaz, saya bisa ke masjid kok. Ya orang ketang, kan kita harus imbang Ustaz antara dunia akhirat. Masya Allah. Alasannya Masya Allah. Walatan sana siba kamina dunia. Bawa ayat Quran lagi. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Masya Allah. Pembeli pertama dilayani. Madosino apa bu? Sandal. Ukurannya pinter. Rolas. Aduh mboten wonten bu. Pembeli pertama gagal enggak jadi beli. Pembeli yang kedua, modusin nopo pak ember. Warnane nopo ijo. Aduh, wontene abang ora sidam ini. Pembeli yang ketiga, modusin nopo pak ciduk. Warnane nopo kuning. Alhamdulillah wonten. Regane pinten? 20 lah, 5000 bae. Wah, mboten saged, Pak. Niki modalnya 20.000. Nggih sampun, mboten sios, gagal lagi. Ayo, kok terus bae ngono. Sampai 5-5-nya gagal, ora oleh dunyane, salate ketinggalan. Bukti. Klaim itu membutuhkan apa? Bukti. Dan setiap klaim itu pasti ada ujiannya. Meninggalkan suatu pekerjaan yang haram misalnya. Yakin ini haram. Saya tinggalkan. Apakah kemudian akan langsung diganti sama Allah saat itu juga? Belum tentu. Allah akan nguji dia terlebih dahulu. Diuji sama Allah dengan begitu banyak ujian. Apakah dia serius dalam pengakuannya tersebut atau tidak?
Kalau dia tidak serius, dia akan kembali lagi ke pekerjaan yang lama. Ini pelajaran yang pertama. Apa tadi? Keselamatan akidah adalah prioritas utama. Pelajaran yang kedua, permusuhan dengan orang kafir, permusuhan dengan orang kafir bukan permusuhan pribadi. Permusuhan dengan orang kafir bukan permusuhan pribadi. Maksudnya bagaimana? Dan dari mana kita ambil kesimpulan ini? Orang-orang musyrikin Quraisy bermusuhan dengan kaum muslimin. Karena permusuhan itu akhirnya kaum muslimin ditindas, 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 sampai akhirnya kaum muslimin hijrah. Kemana tadi? Habasyah. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama berapa orang? 12. Yang kedua? 83. Kalau urusan pribadi, kalau misalnya permusuhannya itu motifnya urusan pribadi, masalah pribadi, orang-orang Quraisy gak akan capek-capek mengirim delegasi, membawa hadiah yang banyak, membujuk Raja Najasyi supaya mengembalikan orang-orang tersebut. Masalah pribadi, kalau kita punya kebencian sama orang, masalah pribadi, ketika orang itu pergi, kita alhamdulillah lunga, gitu kan. Coba sekarang jenengan punya masalah sama teman satu kantor, masalah pribadi, cemburu apa, ternyata pegawai kantor itu atau saingan di kantor itu keluar, apa yang jenengan lakukan? Alhamdulillah metu. Karena masalahnya masalah apa? Pribadi. Dia pindah ke perusahaan lain, apakah kita akan ngoyok dia masuk ke perusahaan itu? Enggak, masalah pribadi selesai. Semakin dia pergi jauh, semakin senang, alhamdulillah, lu gak pesing ato. Itu kalau motifnya motif permusuhan pribadi. Tapi karena permusuhan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin bukan masalah pribadi, tapi karena dilandasi di atas permusuhan perbedaan keyakinan, maka begitu mereka mendengar kaum muslimin mendapatkan keamanan, ketenangan, kenyamanan di negeri orang, kaum musyrikin gak tahan mereka. Mereka gak nyaman hatinya. Kok enak teman mereka itu mendapatkan ketenangan? Maka mereka berusaha mengejar kaum muslimin, berusaha untuk mengembalikan mereka, walaupun dengan mengeluarkan harta banyak, walaupun dengan dusta, walaupun dengan fitnah. Yang penting kaum muslimin bisa kembali lagi. Untuk diapakan? Untuk dilus-lus? Enggak, untuk ditindas lagi. Itulah yang namanya permusuhan karena motif agama atau keyakinan. Dan permusuhan kaum muslimin dengan orang-orang kafir bukan karena urusan pribadi, bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 82. Dalam surat Al-Maidah ayat 82 Allah berfirman, "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku." Engkau akan dapatkan bahwa manusia-manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, masalah mereka dengan orang Yahudi bukan masalah tanah, rebutan tanah, bukan. Tapi karena perbedaan keyakinan. Makanya orang-orang Yahudi disenjatai oleh kaum kafir, orang-orang barat, dengan persenjataan-persenjataan tercanggih untuk membunuhi saudara-saudara kita yang ada di Palestina adalah karena perbedaan keyakinan. Kejahatan-kejahatan Yahudi kepada kaum muslimin di Palestina ditutup-tutupi dengan perlombaan-perlombaan, pertandingan-pertandingan olahraga. Sehingga kaum muslimin sibuk ngurusi pertandingan antara klub anu sama klub anu, transfer pemain antara klub anu sama klub anu, pergantian pelatih,
dari klub anu ke klub anu, kaum muslimin sibuk ngurusi itu sampai lupa dengan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tapi sayangnya yang nganti seprene ana sing apal banget pemain-pemain bola berikut dengan nominal transfer antara klub-klubnya. Ya ora. Iya. Lebih hafal harga seorang pemain bola dibandingkan jumlah kaum muslimin yang dibunuhi di mana? Di Palestina. Ya ora. Iya. Bahkan lebih parah lagi, lebih hafal the best apa itu player ya, yang mendapatkan apa itu piala apa, oh apa balon apa, apa sih istilahnya, aku rapal balon-balon apa kalau itu balon meletus enggak apalah pokoknya gitulah ya, siapa sampai ya enggak tahu ya, ada bukan survei apa namanya, apa itu kalau milih-milih itu apa, voting, sampai ikut-ikutan voting. Menurut saya pemain yang terbaik adalah si fulan. Urusannya kowe apa sih, mendingan kita ngurusi saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini semua adalah konspirasi untuk menutup mata kita dari penderitaan saudara-saudara kita. Disibukkan dengan pemilihan presiden yang ada di negara mana. Urusannya apa? Ya. Itu semuanya dibikin supaya kita lupa dengan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga yang ada di mana-mana. Genosida yang ada di mana-mana yang dialami oleh saudara-saudara kita. Itu semuanya beritanya ditutupi dengan berita tentang ini, tentang itu. Disibukkan kita dengan sandal tulisannya Allah. Ngesuke maning apa? Apa? Trompet. Ngesuke maning? Apa sih? Apa semacam banget nanti kelalen. Loyang, kemudian ada apa namanya? Celana, aduh. Ya memang itu kurang ajar betul. Udah laporkan polisi, urusi, selesai. Sudah kita punya agenda yang lebih besar dibandingkan itu semuanya. Jangan sampai kita itu disibukkan dengan masalah-masalah. Bukan saya katakan kecil, itu masalah besar. Tapi ada yang lebih besar dibandingkan itu semuanya. Akhirnya setiap hari isi dari WA, isi dari ini, isinya itu terus. Sudah ajarin umat tauhid yang benar bagaimana, ibadah yang baik bagaimana. Itu lebih penting dari itu semuanya. Sudah laporkan yang bikin itu, kasih hukuman yang setimpal, selesai. Gak usah kita habiskan umur kita untuk ngurusi-ngurusi hal yang seperti itu. Padahal masih ada urusan yang lebih besar dibandingkan itu semuanya. Ini pelajaran yang keberapa? Yang kedua. Pelajaran yang ketiga, efek dahsyat dari dalil. Apa? Efek dahsyat dari dalil. Efek dahsyat dari dalil. Dari mana kita ambil ini? Dialog antara siapa? Ja'far sama Najasyi. Lihat. Ketika Ja'far ditanya sesuatu sama Najasyi, terus jawabannya dalil. Quran, hadis. Nabi kami mengajarkan seperti ini. Allah berfirman seperti ini. Dengan penuh kejujuran, Ja'far menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Najasyi dengan dalil. Quran seperti ini, hadis seperti ini, Allah berfirman kayak gini, Rasul SAW mengajarkan seperti ini. Isinya itu dalil. Dan subhanallah, dengan berkah dalil tersebut, akhirnya Najasyi malah justru tertarik kepada agama Islam dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Walaupun dia menyembunyikan apa? Keislamannya. Dan metode seperti inilah yang dilakukan oleh para ulama kita. Para ulama kita dahulu, para ulama salaf.
Ketika ditanya tentang keyakinan, dalil Quran, hadis Quran, hadis Quran, hadis. Seperti itulah yang disampaikan. Tidak menggunakan akal-akalan, enggak pakai ilmu-ilmu kalam, filsafat, enggak. Quran seperti ini, hadis seperti ini. Dan itulah keberkahan. Dan efeknya akan luar biasa. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 174. Dalam surat An-Nisa ayat 174 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai para manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum, telah datang kepada kalian bukti kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Cahaya itu apa? Al-Quran. Jadi Allah telah turunkan Al-Quran yang cahayanya luar biasa. Untuk apa? Untuk menerangi kehidupan kaum umat manusia. Makanya apa-apa itu kalau ditanya, kalau bisa sebutkan dalilnya, Al-Qurannya seperti ini. Dan alhamdulillah di zaman kita ini, subhanallah, salah satu kunci kesuksesan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang setiap hari selalu alhamdulillah mendapatkan sambutan yang hangat dari kaum muslimin adalah karena mereka berusaha untuk melandasi setiap apa yang disampaikan dalil Quran hadis, Quran hadis, perkataan para ulama. Dan ini jangan sampai luntur. Jangan sampai luntur karena itu cahaya. Kalau cahaya ini ditinggalkan, gelap. Ada cerita nyata, lucu tapi menyedihkan dan menyenangkan. Kepriwe ya. Lucu, menyedihkan, menyenangkan. Lucunya di mana, sedihnya di mana, senangnya di mana? Ada seorang mahasiswa dari Afrika mendapatkan beasiswa untuk belajar kuliah di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Sebelum berangkat, mahasiswa ini diwanti-wanti sama gurunya. Hati-hati. Apa? Hati-hati. Kalau kamu kuliah di sana, kamu akan ketemu sama orang-orang namanya Wahabi. Orang-orang namanya apa? Wahabi. Kalau kamu pengen tahu cirinya mereka ketika ngajar, dosen-dosen itu cirinya kalau mereka itu Wahabi, titik-titik Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ini ciri kebaikan apa ciri keburukan? Diwanti-wanti seperti itu sama gurunya. Seperti maaf sebagian jamaah haji, ketika akan haji hati-hati ya. Kone anak buku-buku gratisan nang kana aja ditampani. Bahaya. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pernah melihat. Ketika ada pembagian buku gratis gitu kan, tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak, tentang ibadah. Ada seorang jamaah ngambil buku banyak. Alhamdulillah. Ambil banyak. Mungkin mau dibagi-bagikan kepada saudara-saudara. Ambil seperti itu banyak, jalan gini, sambil berjalan menuju ke hotel, di samping pas jalan itu ada tong sampah. Ada apa? Tong sampah. Begitu lewat tong sampah, Joko, blum. Astagfirullah. Ada ayat Qur'annya, ada hadis nabinya, buang semua ke sana. Astagfirullah. Kembali ke cerita mahasiswa tadi. Hati-hati, kamu di sana akan ketemu sama orang-orang Wahabi. Cirinya titik-titik apa? Quran hadis. Akhirnya betul masuk kuliah hari pertama. Dosen yang pertama
membuka ceramahnya, kuliahnya dengan qala Allahu ta'ala. Allah berfirman. Dah, temenan gie. Jelaskan tafsirnya. Setelah selesai membawakan firman Allah, qala Rasulullah SAW. Rasul, dah, gie, temenan maning gie. Tapi alhamdulillah, ya, mahasiswa ini cerdas, cerdas. Dia pikir, Allah berfirman, Rasul bersabda, Quran, hadis. Kok dijadikan sebagai alasan untuk menolak? Buku dunia malah dijadikan sebagai alasan untuk menerima. Masa qala Allah, Allah berfirman, Quran, hadis, masa ditolak? Seharusnya diterima. Bukankah landasan kita adalah Quran dan Sunnah? Akhirnya mahasiswa Afrika itu mendapatkan hidayah. Senengnya nang kene. Senengnya di sini. Sedihnya di mana? Sedihnya kok Quran hadis dijadikan sebagai alasan keburukan. Ya. Yeah. Dan subhanallah akhirnya dapat hidayah, sekarang berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah di Afrika. Maka memang yang namanya Quran dan hadis itu adalah cahaya, dalil, punya efek yang dahsyat. Kaum muslimin di zaman kita ini suka, ya, mereka walaupun jauh dari agama sebagian dari mereka, akan tapi kalau sebut ini Quran, ini hadis, mereka ada penghormatan. Maka ini harus kita pertahankan. Ustaz, apa enggak boleh kita pakai analogi, pakai logika? Boleh, cuman jangan itu dijadikan sebagai apa? Sebagai primernya, itu sekunder, itu pendukung saja. Tetap Quran, hadis dibawakan dengan beberapa permisalan dalam kehidupan, itu tidak mengapa. Pelajaran yang terakhir, yang keempat. Dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid adalah prioritas utama. Dakwah kepada tauhid adalah prioritas utama. Dari mana kita ambil kesimpulan ini? Dari perkataannya Ja'far ketika menceritakan tentang dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, fada'ana ilallahi linwahidahu. Kemudian Nabi Muhammad mendakwahi kami untuk mentauhidkan Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan. Dan juga mengajak kami untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Ini mengingatkan dari syirik. Wa amarana bisidqil hadis, menyuruh kami untuk jujur, menunaikan amanah, silaturahim. Jadi masalah kejujuran, amanah itu diletakkan setelah apa? Tauhid. Makanya tauhid adalah prioritas utama kita dalam berdakwah. Dan ketika kita katakan tauhid itu prioritas utama, bukan berarti yang lainnya dikesampingkan. Seperti yang tadi saya ingatkan, saya selipkan di tengah-tengah kajian awal tadi, ada sebagian orang katanya mendakwakan kepada tauhid tapi perilakunya jelek. Gak seperti itu yang kita harapkan. Jadi tauhid prioritas utama, tapi akhlak juga dijadikan sebagai pendukung utama untuk mendakwahkan ajaran agama kita yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sekarang lagi ngetren orang hilang. Dokter hilang, PNS hilang, katanya demi hijrah. Bagaimana fenomena hal tersebut jika dikaitkan dengan hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum? Tergantung, hilang-hilang mengendi. Ya. Kalau hilangnya ke tempat-tempat yang tidak mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, itu bukan dikatakan hijrah. Hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kepada sesuatu yang baik. Nah, sekarang kalau misalnya meninggalkan tempat yang buruk menuju ke tempat yang buruk,
itu namanya bukan hijrah yang benar. Ya. Makanya ketika para ulama mendefinisikan hijrah, mereka katakan meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri keimanan, meninggalkan komunitas yang buruk menuju komunitas yang baik. Baik di sini bukan hanya baik dari sisi penampilan, termasuk juga keyakinan, akidahnya dan seterusnya. Dan juga di dalam agama kita, ya, dakwah itu diusahakan secara terang-terangan, tidak perlu ada rahasia-rahasiaan, kecuali kalau memang ada sesuatu yang menuntut dan itu sesuai dengan bimbingan para ulama. Tapi secara umum perlu di terang-terangkan. Ustadz, saya mau tanya kenapa Habasyah diganti namanya dengan Ethiopia? Gak tahu. Tanya sama yang ganti namanya. Ya, saya cuma menyampaikan bahwa nama sekarang adalah Ethiopia. Seperti Indonesia, itu dulu namanya bukan Indonesia. Dulu di sini itu lebih terkenal Jawa dibandingkan apa? Indonesia. Saya lupa Indonesia itu Indo sama Nesia gitu. Saya lupa dulu Indo apa, Nesia apa. Jadi kalau tanya ini, tanya kepada yang mengganti apa? Namanya dari Habasyah menjadi Ethiopia. Dan saya juga gak tahu mulai kapan pergantiannya. Saya juga tidak tahu. Wallahualam. Ustaz, saya mau tanya, kalau ada seorang ikut jihad fi sabilillah, akan tetapi orang ini tidak pernah sholat, orang ini qadarullah meninggal, apakah meninggalnya dibilang syahid atau tidak? Jihad itu salah satu amalan yang sangat mulia di dalam agama kita. Akan tetapi jihad itu harus ada landasannya. Landasannya adalah rukun-rukun Islam. Dan rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Sehingga rukun amaliyah yang paling besar adalah sholat. Sehingga para ulama kita, sebagian dari mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia dianggap keluar dari agama. Jadi bagaimana kita akan mengatakan seorang syahid sedangkan dia sendiri gak pernah sholat? Ya. Kemudian label syahid itu bukan barang obralan. Ya. Kalau kita mau mengatakan ya semoga si fulan ini meninggal di jalan Allah, itu gak apa-apa. Tapi kalau sudah dipastikan fulan syahid, seakan-akan dari ungkapan itu kita mengesankan bahwa fulan ini pasti masuk surga. Kalau sudah syahid itu kan mesti masuk surga. Sedangkan masalah orang masuk surga atau tidak, memastikan itu adalah haknya Allah saja. Tidak boleh kita mengira-ngira karena itu kaitannya dengan hal yang gaib. Ustaz, berapakah tinggi minimal sutroh yang digunakan untuk sholat? Kata para ulama, mithlu muakhiratir rahli, disebutkan dalam hadis seperti itu, seperti senderan di atas tunggangan. Jadi kalau misalnya orang naik onta, itu kan di atas tunggangannya selain ada pelana, ada tempat senderan supaya gak capek ketika naik onta. Seperti senderan itu. Senderannya seberapa? Kata sebagian ulama, sejengkal minimal. Sekilan. Ya, minimal segitu. Cuman memang ada perbedaan di antara ulama apakah sutra itu wajib atau sunnah. Ustaz, sekarang lagi rame stand up komedi. Saya mau tanya, membuat orang ketawa dengan cara bohong hukumnya apa ya? Hukumnya enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celaka, lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihin nas, celakalah orang yang berbicara, orang yang ngomong kemudian bohong dalam omongannya untuk membuat orang tertawa.
Nabi mengatakan wailun lahu thumma wailun lahu, celaka dia, celaka dia. Jadi mendingan jadi ustadz saja, enggak usah jadi stand up comedy. Ustadz, hijrah untuk bekerja di negeri kafir atau tamasya di negeri kafir bagaimana? Kalau tamasya, para ulama mengatakan ini bukan hijrah, ini namanya bepergian. Bepergian ke negeri kafir untuk bekerja atau untuk tamasya. Para ulama kita mengatakan seperti misalnya Syekh Ibn Utsaimin, syarat orang bepergian ke luar negeri, satu, dia punya iman, punya ilmu. Punya apa? Ilmu. Yang dengan ilmu itu dia bisa mempertahankan diri dari syubhat. Karena di negeri kafir itu banyak syubhat, kerancuan berpikir, keraguan tentang agama. Dia punya ilmu, punya bekal ilmu yang mumpuni untuk menepis syubhat itu supaya gak masuk ke kepala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia punya iman. Punya iman yang kuat, yang membentengi dia untuk tidak terjerumus kepada syahwat. Karena kita tahu persis di sana yang namanya maksiat terbuka lebar di depan mata. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, kebutuhannya harus mendesak. Kebutuhan ke sana harus mendesak. Sekarang pertanyaannya, tamasya itu kebutuhan mendesak atau bukan? Di negeri kita banyak enggak tempat-tempat yang indah? Banyak. Ya. Kalau bekerja, dilihat pekerjaannya apa? Apakah pekerjaan itu adalah sesuatu yang betul-betul mendesak atau tidak? Kalau sekedar mencari pekerjaan yang gajinya lebih gede, maka menurut saya itu bukan sesuatu yang mendesak. Apalagi kalau misalnya sampai meninggalkan suami. Ya, suaminya ngomong anak. Kerjaannya suami ternak teri. Apa? Kerjaannya suaminya ternak teri. Nganter anak, nganter istrinya pergi. Masya Allah. Menjawab adzan dan bersolawat ketika mendengar Nabi diucapkan lisan atau hanya di dalam hati? Di lisan. Ya, karena itu amalan lisan. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, menjawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendengar Nabi Muhammad SAW, jawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak harus keras, yang penting bibirnya apa? Yang penting bibirnya bergerak. Bolehkah meletakkan barang di tempat sujud ketika sholat? Maksudnya sujud di atas tas atau tasnya di depannya? Kalau tas di depannya tidak apa-apa. Daripada dibukakan lemburi kok hilang kepriwe? Malah bolak-balik sholat karo apa? Udah taruh depan tidak apa-apa. Ya. Kalau itu maksudnya. Tapi kalau maksudnya sujud pas di atas tasnya ya jangan. Tasnya taruh di depannya. Apakah benar katak dan semut tidak boleh dibunuh? Katak saya nggak tahu, kalau semut ya. Semut ya, nggak boleh dibunuh kecuali kalau ganggu. Kecuali kalau ganggu. Ya, kalau ganggu boleh. Karena setiap yang mengganggu boleh untuk dimusnahkan. Contoh misalnya Ustaz, semut nggak ganggu. Ada semut misalnya jalan di depan kita ini. Dia enggak ganggu. Masa kita usili? Jangan, dia enggak ganggu kita kecuali kalau semutnya gigit, ya, gerumuti apa, ya, ngerumuni apa, makanan apa, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, jangan, enggak boleh. Ustaz, kalau saya apa hukumnya membuli? Memukuli teman? Ya enggak boleh lah. Mukuli teman masa boleh? Ya enggak boleh. Ya. Karena itu perbuatan zalim. Ya. Membuli juga sama. Bully itu apa sih? Ya mengejek lah. Mengejek enggak boleh, ya.
al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara sesama muslim. Kapan kita hijrah dari negeri syirik ke negeri tauhid, sedangkan di negeri syirik masih ada orang yang bertauhid? Kalau Anda sudah tidak bisa menjalankan ibadah, selama Anda masih bisa menjalankan ibadah, tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah, subhanallah ya. Jangan kurang syukur. Jangan kurang syukur. Negeri kita dengan sekian kekurangannya, tapi yang namanya ibadah, alhamdulillah. Coba antum sekarang, ada gak yang ngelarang antum untuk pergi ke masjid ngaji? Ya kalau ada intel, ya gak apa-apa, sekalian ngaji, penuhi hidayah. Ya, kita gak ada yang ditakutkan kok. Gak ada yang disembunyikan, apa yang mau kita takutkan? Apa yang mau disembunyikan? Apa yang kita sampaikan? Semoga sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Sholat, alhamdulillah gak ada yang larang. Masjid-masjid sepi di kampung-kampung itu bukan karena ada yang larang, bukan. Tapi karena pancen masyarakatnya akeh sing pada bebeh. Ya. Kalau di negeri lain, subhanallah, saya kasih cerita ya, contoh. Saya punya teman di sebuah negara di Arab. Atau ya negara, ya supaya tidak timbul presiden yang negatif, Libya. Libya. Itu kalau ada orang ketahuan pakai apa? Jenggot saja. Misalnya dari Madinah nih ya, Madinah, pulang dari Madinah mau berlibur ke Libya, pakai jenggot pulangnya. Begitu sampai ke bandara, langsung masuk ke penjara. Tanpa ada sidang, tanpa ada interogasi, langsung masuk ke penjara. Blus. Kapan keluarnya? Wallahu a'lam. Tahu hidup atau tidak? Gimana? Wallahu a'lam. Tahu-tahu nanti ada pengumuman di koran orang-orang yang sudah mati. Kalau ada ya wis, berarti wis mati. Ini cerita dari orang yang hidup di sana, bukan dari berita, bukan dari koran, bukan dari media yang ada di internet. Yang rata-rata media tersebut menjadi corong kepentingan orang-orang yang punya media tersebut. Jadi ini diri kita, alhamdulillah, subhanallah. Ya. Pakai jilbab, alhamdulillah, bebas, ya. Walaupun mungkin ada sedikit pandangan negatif, stigma negatif, alhamdulillah sudah diluruskan oleh banyak orang. Kemarin pas Kapolri memberikan apa sambutan di mana, di Masjid Istiqlal, ketika Ustaz Syafiq Basalamah mengisi pengajian di Istiqlal, disambut oleh Kapolri, kemudian menyampaikan bahwa stigma yang menyebutkan bahwa orang yang berjenggot dan celananya cingkrang itu adalah stigma terorisme itu tidak benar. Karena untuk menilai seorang teroris tidak cukup hanya sekedar menilai apa? Penampilan luarnya. Harus ada diskusi untuk mengetahui ideologi yang dia anu. Alhamdulillah, banyak kemudahan di negeri kita. Walaupun di sana sini banyak kekurangan, ya tugas kita itulah kemudian apa yang kurang-kurang itu kita berusaha untuk sempurnakan. Ya. Makanya cobalah kita, perlulah kita mengetahui kondisi saudara-saudara kita yang di mana, yang di mana, yang di mana, supaya kita bisa terbuka mata kita betapa masih banyak kenikmatan yang kita rasakan di negeri ini. Walaupun di sana sini banyak kekurangan, kita usahakan supaya bisa tertutupi, bisa terbaik, bisa diperbaiki, dan kita doakan semoga negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.